Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh berkah dan ampunan yang selalu ditunggu-tunggu oleh kita. Bulan di mana kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa selama satu bulan penuh untuk membentuk ketakwaan dalam diri kita. Selain berpuasa, kita juga dilatih untuk melakukan lebih banyak amalan di bulan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di bulan Ramadan ini amal kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Puasa memang bermakna menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar atau waktu subuh hingga terbenam matahari atau waktu maghrib. Namun, perlu diperhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Rubbal shaimin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'athasyu." Dan artinya, berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karenanya, seorang muslim yang berpuasa mesti berhati-hati agar upayanya menahan diri sejak subuh hingga maghrib tidak sia-sia. Secara umum, ia mesti mengendalikan hawa nafsu, lebih baik diam demi menghindari perkataan dan perbuatan yang percuma. Dari Anas, Nabi Muhammad bersabda, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Hadis tersebut menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang menghapus pahala puasa yaitu berdusta atau berbohong, termasuk menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta atau disebut dengan hoax. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah menekankan, "Man lam yada' qawla juri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta tapi justru mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan dari rasa lapar dan haus yang dia tahan saat puasa. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1903. Memberikan informasi palsu atau hoax dan menyebarkan pada saat berpuasa dapat menghilangkan pahala puasa dan bertentangan dengan tujuannya yang hendak digapai, yakni menjadi orang yang bertakwa. Pakar hukum Islam sepakat, meski berbohong tidak membatalkan puasa, namun dapat menggugurkan pahalanya. Berbeda dengan mayoritas ulama, menurut Abdurrahman Al-Auza'i, salah satu pengikut tabi'in dan ulama besar Syam pada masanya, berpendapat bahwa berbohong, menggunjing, mencaci maki, dan mengadu domba dapat membatalkan puasa. Apabila seseorang melakukan salah satu darinya, maka puasanya batal dan wajib diqadha pada bulan lainnya. Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya juga mengutip pendapat Imam As-Subki yang menyatakan bahwa sempurnanya ibadah puasa itu jika selamat dari berkata kotor dan berbohong. Ini karena menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah suatu kewajiban, sedangkan menjauhi hal-hal yang menyimpang adalah bagian dari kesempurnaan. Sehingga kebohongan yang diucapkan atau dilakukan saat berpuasa itu dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa yang sedang dijalankan. Selain yang telah disebutkan di atas, bahwa berbohong termasuk menyebarkan berita hoax dapat menghilangkan pahala puasa. Disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa berbohong merupakan salah satu tanda orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan yang terakhir, jika diberikan kepercayaan, dia khianat. Mutafakun alaih. Oleh karena itu, berbohong sangatlah tidak diperkenankan kapanpun waktunya, terlebih ketika sedang menjalankan ibadah puasa ini. Jadi teman-teman, tidak boleh berbohong apapun kondisinya. Selalu ucapkan perkataan yang benar dan jangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau berita hoax.